Halo guys, balik lagi dengan aku Vince di game Bakso Simulator Indonesia lagi cuy. Jadi di game Bakso Simulator ini sudah update ya, di versi terbaru cuy, yaitu versi 0.9 teman-teman. Nah, jadi di sini tuh buat user Android bersabar dulu guys, karena kalian belum bisa update ya. Jadi mungkin update-annya bakalan Sabtu sore ini ataupun Minggu sore ataupun Minggu pagi lah ya. Jadi kalian sabar saja. Dan di sini tuh ada beberapa penambahan fitur dan juga NPC-NPC side quest baru ya, seperti NPC ini, NPC bom itu ada side quest-nya, dan juga NPC kayu, teman-teman. Nah, dan juga di sini ada fitur yaitu panjat pinang ya, yang dimana nanti kita itu bisa mendapatkan kotak misterius, dan itu random ya, teman-teman. Jadi kalian bisa mencari tersebut di taman kota cuy, oke. Dan juga di sini kalian bisa upgrade tas kalian sampai kapasitas 8 ya teman-teman, dengan cara kalian menyelesaikan side quest dari tukang kayu cuy. Jadi seperti itu untuk fitur-fitur terbaru. Oh ya, dan di sini juga ada toko tersembunyi ya, yang di sebelah, di belakang rumah kita atau di samping rumah kita cuy. Dan di situ tuh kita bisa beli boneka-boneka seperti bonekanya Bang Encek, Bang Dendi, terus Bang Reju dan juga lain-lain cuy. Dan di situ bakalan banyak sekali nanti easter egg lainnya cuy. Nah, jadi bonekanya itu di sebelah sini teman-teman. Nah, benar, mana ya? Oh, sini. Nah, jadi easter egg-nya itu di sini ya guys ya. Di sini, tapi di sini belum ada karena di sini versi 0.8.1 cuy. Jadi yang ada bakalan di versi 0.9 yang ada di Steam atau PC cuy. Oke. Nah, untuk Android kalian bersabar saja. Nah, siapa tahu kalian biasanya berbeda HP itu berbeda updatean ya, seperti punya aku ini biasanya sore ya, Sabtu sore atau enggak Minggu sore sudah bisa guys ya. Jadi mungkin buat kalian yang belum bisa ya, siapa tahu kalian tidak ada top pop up update di Playstore, kalian bisa juga dengan cara gonta-ganti Playstore ya, atau gonta-ganti akun Playstore cuy. Jadi seperti itu untuk update kali ini ya. Dan di sini belum ada main quest atau jalan chapter 2 ya. Jadi belum tahu ya ini bakalan bertema apa di chapter 2 ini cuy. Oke. Jadi oke, mungkin videonya segini saja, dan terima kasih buat kalian semua yang sudah pada subscribe, like, dan komen guys ya. Alright. Oke, bye.